Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi a'tazaltumuhum wa ma ya'budunna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Wa tarastam taiza tola'at tajawaru an tahtihim zata al-yamini wa idha hurufat taqriduhum zata al-shimani. Wa idha hurufat taqriduhum zata al-shimani wa humfi fajwatim minah. Dhalika min ayatillah. May yahtillahu fawwal muhtadim. Wa may yudhil falanta jikalahu waliyam mursika. Faman azlamu mimmanit taro ala wohi kadim. Paman mengkoti sopulu azlamu luwih dolim. Ela ahada dirisi uranong sisi azlamu ingkang luwih dolim. Luwih dolim, liman dibanding mo. Iftarokan gawe-gawe sopuman ala wali minatasi Allah. Kaliban yang kedustaan. Oleh gaya kedustaan, binis batis syari kiklan nisbat no anani mitra anani sikutonan ilaihi marek Allah ta'ala. Itu kok idak umum. Ini kola dawa sopuk bakju fityati sebagiannya pemuda. Pemuda apabila antar mereka rembukan terus bagian mereka usul di bagian main sebagian dunia. Usulnya ngeten, wa idzi a'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Wa idzi a'tazaltumuhum lan nalikane wis mutusna uzlah sira, mutusna berpisah sira. Dum eng para raja sing dolim. Maksudnya ketika kamu berusaha atau memutuskan anti kebijakan raja sing dolim, yaitu raja sing nyembah liyane Allah. Wama lan kue ni galau perkoro yang buduna kang podo nyembah sopo rojo lan poro kaum ni ilah ora kecuali Allah. Pak wu mongko mirio siro kabe, mongko menuju siro kabe, pengungsio siro kabe. Ila kasi maring duo. Yang sur mongko bakal gelar lakum ke dia siro kabe. Sopo roh bukum pengeran siro kabe min rahmati sang rahmati Allah. Wayu hayi lan nyediana sopo Allah lakum maring siro kabe. Min amrikum eng urusan sira kabeh awane diakno mirfaqon eng sarana kecukupan mirfaqon eng takanan kecukupan utawa sarana kecukupan bagian sira anu mirfaqon bagian sira anu marfaqon bika trimi ni kelan katrone bapak kita ilang takaifa wabil aqil lan lam suwalihi mirfaqon marfaqon mate kese perkara tartafikuna kang ngalep manfaat siro kabeh di lama. Rupa-rupanya minggu jain tangi mangan itu. Wa asa innan mangan suri. Wa asa innan mangan suri. Wa taro lan ningali siro. Ayuhan nadir. Wa taro lan ningali siro. Disinten siro. Inten mawon. Disinten ngali. Asam sa inten ngeni. Ida tolaat narikane terbit opo samet. Gok ingali tajawar. Atau tajawar. Engkang meleset apa terngini, atau ingkang menghindar apa terngini, yaitu nama-nama ingkang condong apa terngini. Pitas bidi lantas bid, tajawar, watas bidi lantas bid, tajawar, kira-kira gitu. Tami itu degesi condong apa sama. Condong angka bihim, ngedui tongko arah guane atau bilgasi. Zata yamini ing arah kanan, nasiata degesi sisi yamin. Kita korupat anak lekani suruh opo teringini tak ribu mongko tinggal opo sama dunia asal berkat ini. Ditinggal di atas sana, di atas himani en arah kiwo. Mana nih tak rupu pun, tegasnya ngembar no opo teringini dunia asal berkat ini. Watata cewa hilang liwati opo teringini andu sani asal berkat ini. Palaku sih ku mongkora mekenanya opo teringini dunia asal berkat ini alberta takuan pasti. Tak warung di pajuat dunia. Warumuti asabul kafi di fajwatin ing dalam tanah sing lapang utawa gua sing lapang atau gua sing terbuka. Warum pi fajwatin, warum haleuti asabul kafi di fajwatin ing dalam tanah sing lapang minggu sangking al-kafi. Mutasain dikete barang sing jembar min al-kafi sangking gua. Yana luhum merkolek, yana luhum iso nyentuh, iso ngenani. Rum ing asabul kafi opo berduri kiwi. Opo adumi angin, wanati muhalan sumilire angin, wanati muhalan sumilire angin. Dari kami ayatilah, dari kau temukan kemana kejadian.
ail makuru sebarang kang kasebut min ayatillah iku setengah saking pira-pira ayat Allah. E dalah ini putrogi iki pira-pira dalil kekuatan Allah. Maya illah. Mandi sapa wong iku ya dinunjukna sapa Allah Allah bahwa ngono man ku al-mudati ku hakikate sing do petunjuk. Dia mesti ini matanya al-mudati kan dengan dia. Tapi ini dikira ayat itu mungkin dengan dia. Wa mandi sapa ni wong iblil iku nyesatna sapa Allah falan basira. Mongko ora bakal metu iki ora lagu maring man ora kok peduli walian sing wong sing dadi kekasih mursidan ingkang mimpi. Watak takulan yang kau siro gumi asal kaki, lawar ayat tadi paren ningali siro gumi asal kaki. Buat ningali ayat kau jangan ingkang melek. Muntabi hina segitu ingkang melek kaki. Merkoli amna ayu nagum korona saat ini pura-pura meribati asal kaki mulpati hati ini terbuka. Utai ayat kau jangan jam uya kau bin jamai lapat ya kau bin mana nih mulai yakin bin jam uya kau bin jamai lapat yakin bin jika terlibat iklan dan proyek. Kalau kali utai asal kaki ruku bin uang tin puru kaki ni yang mungkin bisa uang tin puru kaki. Jamuro hidin delapan niam jamai wong minggu. Lapat rukut jamuro hidin jamai lapat rohid. Wan kol ikum lam olah malik insun min asabal kaki datal yang ini di sisi kanan. Wadah kasimari lan di sisi. Jadi dulu kalau masuk sekat tahun. Si Allah tak sulat kipoy ramangan opo al ardu opo bumi. Lukum akum ingkiro pro daging daging asabal kaki. Wakal buhum mutawi asuni asabul kaki ku bagi seribu engkang gelar no, engkang jujur no terus seru. Zero ID and sikil ngarepe asu, ya sehi segece tangane asu mandi. Sikil ngarepe asu di jujur mengarep, di luar sisi ono yang mulut dua. Di sinah ikasi segece ono yang mulut dua. Wakal lalang toko asabul kaki dan kolak guna dikane kode malik toko asabul kaki. Maksudnya nak turun mulak malik, katanya gue nopo disebut nasir. Ingkola kau mau kemelok malik opo asu. Bahwa halu te asu yang misun pada ni asa pun kaki binomi ing dalam daya turun. Jadi turunnya yang nolak melek. Walau kau dua sila nopo. Jadi nak bang jadi tu turunnya nopo. Jadi aku mau sedikit. Nak turun lagi betok nopo. Melek. Jadi boleh bujur ni malah wedi. Aneh-aneh. Orang nak ngagur aneh. Asa kula asinge tenan iki mergo karep wong saleh iki dunyane pengeran. Sampeyan ora saleh tapi kepengin koyo wong apa saleh. Ibu-ibu saleh iki kan. Lawit tolak. Lung ya, Jon. Sampeyan turu ben ketok melek iku kan ben ketok jaduk ben dunya aman. Berarti wong kedunya ana ora bakal dadi wali paham. Mergo duwe dadah iki aman to. Tapi kire wani matan mergo ninggal. Dadi gak tampil. Paham. Bahwa teatur ini sulit padanya atau berkafi sinam yang dalam guru wali aku ada di lantan. Lawit tolak salamun mengali siro, aneh di nyata si asap juga. Lawan lekar sini lumak, yu siro, berlari siro menjumpang ya asap berkafi, siro dan kelan lama yu tenang. Wala mulik tak, lan nyekti bakal dan kebenari siro. Kita sisi lantan sit, wala mulik tak, watafi silam takut kata siro gitu, wala mulik tak, minggul tangi asap dikasi, kue dikasai rukkan apanya begini. Rukkan apanya begini. Atau rukkan apanya begini. Disukunin kin dan sukunin air rukkan, buat gemihalan dumai air rukkan. Minta-minta apa? Mana abu Allah? Nyegah rumi asap al-kafi sop Allah, Allah. Birrabbi kelawan kabilah atau kelawan iki coro, minggu li ahad jindang jenguk. Ini uang suisi alaihi mengatas rakyat. Alaihi mengatasi asfadu. Wakadari kalam ikhoi mungkin-mungkin kabel kama pangga kaya oleh ngelakon ikhsing bihim di asfadu kabdi. Ma'in mekoro zakarna kamu sebut ini. Bahasna nangeno insun bumi asfadu kabdi. Ekosna rumi kecil nangeno insun bumi asfadu kabdi. Ia nasalu supaya saling berdialek, saling tanya sopa asfadu kabdi benderum antaranya asfadu kabdi diambil. Anhalihim tanging keadaannya asfadu kabdi wa mudda tiluk sihim lan mongso menengi asfadu kabdi. Bon, mereka dialek. Di antara dialek yang ngerti. Kalau yang ucap, pokok-pokok itu masih ngucap menyutai asabul kafi. Kamu lagi itu, kapan gue menang ini? Kalau pada ngucap toko sebagiannya asabul kafi. Lapis na yaman, au pak doyo. Lapis na menang kita yaman yang sedino, au pak doyo, menutok yang separuh ini. Di antara kurang ngerti asabul kafi, udah kalau pada mancing toko asabul kafi, al-kabar yang dua. Oleh mancing, udah tulis sanksi, nanti-kanya matanya terngin. Lawaku itu lang tentangnya sofa asabul kafi, tahu rupiah nari kane suruh pesen ini.
dan yang lebih gua pas esok tangi pas sore. Lepas zonu mongko podo nyongko topa asal bulgasi, anak tak tenai huruf, ibu huruf dia mencukuli, ibu lebih surupe di nomor dua. Jadi romantane misalnya di nomor tenet lebih tanginya ya sore di nomor apa? Padahal untuk kalau ngatur saya kenal apa? Ya kacau ada punya. Untuk ngatur saya ketahuan berapa turun mungkin ada apa? Ini tak kita tahu kalau saya tenang jangan tanah tu, entahlah. Kalau anda mau ke padanya kota baca berkapi, anda tak tanya surat huruf. Iku yang mengguru, iku yang bersyukur, iku surupe di mana boh? Dikira dari yang tak. Cuma kalau mau menulis pada mengucap kota baca berkapi, mutawak sisi nak kami mungkin kan berkapi. Orang komentar kapi, mesti menyerahkan urusan yang kau wakil dari kan dalam mengkonon kapi. Oleh dewa ngaten, buat rata bakat, buat kira oleh dulu surat hukum, akalamu gimana? Lagi Rob hukum dari pangeran Tirokatwe alam muda tinggi bersaudara yang ambil sok iman dan perkara lagi pun kan menang Tirokatwe kan guru Tirokatwe. Saya ini pas satu mengkongkongkan Tirokatwe akan gabung istilah sisi Tirokatwe biwar hukum biwari hukum biwari hukum kelawan poin Tirokatwe atau mata uang Tirokatwe atau biwar hukum kelawan mata uang Tirokatwe dalam minta apa? Disukuni roh langsung kuni roh biwar hukum maka dia katanya roh biwari hukum atau biwari hukum. Bibit bosikum tegesi kelawan mata uang perak sirokase. Hadi iyo ikilah fitdo, atau hadi ikilah warisikum, ikilah masina kemarin kota. Ya sama, yuk kalau yang jenis ucap ngopong ini, kita akan tak temui al-masina abu sama takkan jenarani ala nanyan sakit, torosus. Bipak sirok, kelawan pasai roh, torosus. Kalian dirmoko berjik ningali yo toko ahad, ayura asgato aman. Endine utawi Medina itu asgalu api apane to aman apane panganane sing manganane halal teri. Ayo api matil Medina di sekece utawi dine jero-jero panganan kota. Halal ingkang halal apa ayu. Pokoke blonjo golek panganan sing halal. Kaya ki mongko neka no sapa hadisul kum jero kabeh iki kenderan rezeki minggu sangen ayira asgalu aman to minggu sangen to amin al Medina. Wal ya kalam to lan becik lon lono sapa ahad walai sirona lan ojo sampe ngetokno sapa ahad digun ing sira kabeh ahad dan ing wong maksude kena bojo ning kota ati-ati sing sampe konangan raja-raja ing dole konyongkone keadaannya mak kita sama innarum lan yang soleh rawan iku sah dadi wong soleh malah piye ora rawan lugu bang saiki wong soleh iki pinter-pinter pinter boleh itu cuma jadi rapat di soleh lah ini non soleh udah ruang ini kan non soleh nopo gak ruang tapi di radio nya inna rum saat ini atas inna rum saat ini poro rojo iya baru lamun menang nonang tok sopo rojo lan tak balan yang aliku mengatasi siro kafe ya jumu mau bakal balan atau bakal ngerajam sopo rojo tak balan ini komisi siro kafe ya suruh dikit bakal ngerajam sopo rojo tak balan ini komisi siro kafe juga sembilan rajam Ayo itu kum tombalek nanti poro tu tak balan ibu menjiro kafe. Ibarat nanti milatihin ing dalam agama ni rojo tak balan. Dan apa yang nanti dibalik nanti walan tentu ulang orang bakal bisa jiro kafe ingin nalikan yang bunuh. Input kum lamun bali jiro kafe milatihin dalam agama ni rojo. Kue rapi jo abad dan ing dalam selawati lama. Abad dan ing dalam selawati lama. Boleh kalau terang lagi. Jadi masalah asal jiro kafe itu rata-rata tiang itu meyakini tak ini daerah Syria wilayah Asabul Kahfi sama dia daerah itu nama Syria tapi itu tidak musmal tidak musmal kurang baca cerita hukum perkebun ya ada dua ketentuan masalah ngadepi raja atau penguasa yang zalim dan anda tidak mampu menandingi mesti lemah Cici dia itu hidrok. Dan atas berkati ketika dipaksa yang tak berolok, itu mutus nama hidrok. Itu pakwu ilal kasih yang syurlakum roh hukum. Itu sama dengan Rasulullah ketika para sahabat ngasih di kasih Mekah dan Imbang. Terus mutuskan sahabat-sahabat yang hidrok kemudian apa? Habis. Jadi kurang kita dari segi hukum. Ini kok ansal. Begitu juga tak berisi wonten usilah. Masalah jika kamu di mana-mana maksiat atau ada maksiat itu boleh islah sebagaimana yang dilakukan ashabul kahfi.
Jadi pada aku yang kecetel, terus mengikuti milah mereka, keadaan mereka, walang sukliku hidan nebong, akan jadi. Kalau buat baru kita yang berbau-bau, kalau yang nanti tulis ini ngomong, nanti rakok pun. Nanti jangan ini cek rakok pun. Kurang nyewon, jadi kan aku ngaji gula, ngaji kalian kita. Niru asa bulgabu, niru kesatriani. Coba niru ke rumah orang rakok. Kalau kita berkasi, taruhannya nyawa. Berjuang demi tahu. Taruhannya nyawa, berjuang demi tahu. Terus gue simpul, ngomong gue juga rumah, dan gue dan cara pulau kan pasti kerjaan ini kan. Jadi cara pulau mergani para pejuang, mutiru perilaku. Wani mati demi aku. Wani ninggal lo anak keluarga demi nyawa. Buat ada masalah-masalah yang berbau. Ya, ntar. Mengulai orang bisa, tapi ampun berlebih. Ini penting mulaturakan karena nanti yang ditiru Rasulullah, yang disyariatkan Rasulullah, itu juga hal-hal yang menyangkut ketauhid. Terus kalau mau coba ini habis sore. Yusiku ayyaku nafsera malin muslimi gunamun yabba'u biya syafal jibbal wa mawati al-qabri yafirru bintimihi minal fitan. Nanti di akhir zaman, itu saya khawatir ada satu zaman yang sebaiknya orang itu hidup di lereng-lereng gunung. Mau bawa dosi cita loro. Mau demi menghindari fitnah. Itu jadi gambaran negatif-negatif. Tentu kalau sekarang ditiru, itu mungkin. Jadi orang soleh. Misalnya orang yang mimpi apa yang mati. Terus yang gunung bawa dosi loro. Gak habis bawa dosi loro, nama tiga, nak ngelak, ngomong susunya di perut. Mau nalus ya, disembelnya. Nah, tapi anak-anak gitu, semangat berdong, dan sebagainya. Mau yakin rugi dini, minal fitan, ngiling-ngiling. Semangatnya namun sebentar, yakin rugi dini, minal fitan. Yang penting agama atau akidah itu diselamat. Buat ini kalau cerita cara menyimpulkan Rasulullah, misalnya tentang Asabullah. Terus Imam Ghazali dawangnya, jika kamu itu ulama dan Islam, maka haram. Atau tidak ulama uzlah, tapi akidahnya belum kuat juga nopo. Karena nanti Anda akan meraktekkan Islam secara subjektif, secara sepihak. Ternyata ini kalau sudah nonton dan ini saya lakukan. Dan semua ulama juga melakukan ini. Alaikum bibitar wasiar, kamu dalam ngadepi orang banyak. Itu punya baju dalam dan punya baju luar. Disebut bibitar kalian nopo, siar. Misalnya gini, ini contoh paling gampang. Saya tambahkan ke orang kiai. Punya uang di bank 2 juta atau 1 juta atau punya gelas 10 kilo, pokoknya kiai mampu. Maksudnya hari ini Anda ada kelaparan. Terus di atas kampung itu ada fakir miskin yatim gitu, punya cara selamatan. Uang itu dina di bapak atau apa. Miskin sekali, kita tahu dia itu miskin. Mudah orang 50 kira-kira yang saya 1 juta. Karena saya ini kiainya tentu bisa menipu 10 euro, kurang boleh bisa. Kita juga dapat kira-kira nilainya 20. Ini rumah tahunan gitu. Yang biasa niai yang begini berbuatan tersesat di jalan yang terang warga. Sampai tersesat di jalan yang apa? Selama ini hukum sosial kita, nak diudang memelara itu teko. Alasannya nak diudang memelara sakit. Maka kita ada. Selama ini saya juga ada, dan asal saya tidak ada udara. Nah, tapi saya sering bilang ke santri-santri saya, semasa saya bilang di sini. Menurut aturan agama, itu yang kaya bersedekah sama yang miskin. Sehingga lucu sekali dalam pandangan Tuhan, kayak nak gue nongkok berkat sama merasa salah. Bagaimana mungkin Anda yang lebih kaya menerima sedekah dari yang lebih? Ini bukan urusan tahlil, tahlilan hukum tahlil, bukan di bawah urusan itu kan debat atau kan apa? Ini urusan sosialnya. Menurut aturan agama, yang juga ngegeh itu marah. Tapi ini ada satu kejadian sosial di mana melarat di WGW yang juga ke Edionan Jilat, ya nopo, tanpa uang. Nah, paham ya? Nah, ini tak sampai harus punya dua ilmu. Ilmu sosial adalah kita harus datang. Dan menerima berkat itu. Karena kalau nggak diterima, ya sakit betul. Bagi yang nanti, dia sakit. Tapi sampai sebagai orang yang waras secara agama, harus berhitung utang. Harus berhitung nopo. Jadi misalnya kalau nilainya 30 ribu, mau kapan-kapan anaknya pakai itu dalam keluarga. Memang harus jangan ekstrim, misalnya kalau hari itu kamu kasih mungkin tersinggung. Tapi sama harus ngitung utang. Entah satu bulan ke depan, entah
setengah bulan ke depan. Pokoknya kalau ada momentum tepat, harus kamu kasih 30 ribu. Senilai berkat yang kamu. Sehingga sunnahnya Tuhan bahwa yang sudah ngasih wong larat mati jat. Ojo kowe dengung suka sembuhkan kekuatan nanti ini agak berbisa. Bantu berbang murah rokokan belakang. Ya, mebarak. Itu ngawur. Hitam. Ketok tangan dua kabur. Karena gak ada jalan agama. Wong larat, kalau saudara kan wong suka. Yang mana wong suka yang sudah kau ini. Itu harus kamu temukan. Meskipun kamu punya seni cara mengkasihkan. Paham ya? Merasakan tidak mungkin bisa. Amerika terus melakukan ini jenis alaikum bisa masyarakat. Ini harus sama pegang, ini agama. Itu dulu gitu, Rasulullah itu gitu. Rasulullah kalau dikasih orang lebih miskin, dia itu. Ya Nabi tidak langsung balas, tapi dia itu. Sampai Nabi itu punya gendanya. Artinya hilang gada, artinya hilang gada. Sama itu. Jadi ini disebut Quran wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rud. Jika kamu dikasih kehormatan dari orang lain, maka balaslah yang lebih baik atau setidaknya ban. Itu tidak hanya masalah salam, masalah harta, masalah sosial juga. Mau coba pergi ya, biasa nyai, pasti dikasih juga mikir. Kau marah-marah, beribu gleder, semacam itu. Ini bagi nurani. Lalu coba ya, sama juga kan. Kurang setengah juga, ya. Misalnya di WGW, tidak 5 juta, tapi kalau kamu orang melarat, WGW, tidak orang juga. Tapi kalau semua orang berpikir kayak saya, yang patang pulau yang diundang, merosok diundang kafe, orang pulau, suatu saat balik, itu suatu saat yang ini. Saya nanti marah kita, ini balik, atau kembali. Tapi kalau yang marah semua, tetap suatu saat, bang, saya berharap yang ngaji di sini jadi wong dewasa. Berdoa darahnya Nabi, wong suci yang sudah kau di wong larat. Orang kau melarat yang berkoin. Ini bukan. Ini bukan urusan sok suci, tapi ini aturan agama. Cuma kayak orang sok suci langsung gue balik nabi buat ekstrim. Nah, kalau mau ekstrim tidak baik, itu melukai. Tapi harus praktek. Makanya saya ini, kalau ini kita habis di nikmat, saya senang sekali. Dengan perilaku saya syukur sama Allah, gak jadi mungkin gak berarti syukur. Itu cerita sampai tahu. Kemudian ada perbedaan, ada berdek-dek perkara kota cerita. Ya ya deh, mau cahaya yang mati itu bapaknya. Anaknya loro yakin gak. Bapaknya lagi bermati. Tapi ada kita misalnya orang itu. Ini bukan urusan takilannya, ini bukan mulai ini urusan takilannya. Bapak bermati, ada acara tujuh. Kita juga tiba-tiba. Dia ini bisa nonton. Padahal jelas-jelas ada yatim dua, ada yatim dua. Marah punya. Uang yang marah itu tak jujur ya marah kaplek. Berayu marah mertuanya kita mau marah kolektif. Nah menurut saya nggak harus mengembalikan. Itu yang duitnya marah. Pak, ini tidak kena kitab gitu. Misalnya, wah, kami marah lo lebih seru di bangun itu. Nah, itu tidak apa-apa kalau marahnya dia lebih nombok, serem, lebih nombok. Dan itu ya banyak juga lebih duit. Tapi serem, ya orang tinggal nombok, serem. Tapi kalau yang tidak harus itu makanya dulu ketika saya masih mau usaha pergi masih belum pensiun, saya masih belum mau usaha pergi itu ada pertanyaan ini rumah tenan kegiatan niari itu sama niari itu apa sih kena kita berarti kata goreng itu awam jadi awam itu beda pitung dinane mayit ada yatim, yatim itu yang umur 15 tahun turun balik terus gue juga jika imangan, itu hukumnya halal tau. Sebagian kiai yang biasa undangan, itu halal sudah diadat. Dan kiai ekstrim, haram itu termasuk indah wajinya yang kuruna amparan liata amparan dulma. Ini kudulannya cahaya asin, mau ngorak buk pangan kue, lumayan nono tak juta orang gitu akan ada hukum X. Gara-gara juga budakan, ini. Walaupun hukumnya terang. Kalau termasuk lagi, artinya orang yang suaranya didengar itu berlalu beda, kan? Gimana atau apa? Andai kan tidak ada acara undangan, kan ada uang 2 juta yang masih. Dan itu bisa dulu, saya yakin. Butuh buku-buku, butuh rakam. Jadi gara-gara sama undangan. Nah. Dan soalnya kita kan, mana ada proses videonya, tidak dimurangi, Pak. Jadi gitu, dong. Padahal harta itu sudah milik anak yatim ketika bapaknya mati,
cara hukum minota kan otomatis indikon miliknya apa? Nah itu makanya saya minta supaya tangan terlibat dari kita itu mutah. Keputusan musyawarah itu menjawab hukum formal saja. Memang selama ini diakami hukum keputusan NU maupun di dunia itu ada keputusannya. Tidak apa-apa karena hukum ada. Tapi itu hanya hukum formal. Tapi hukum semua ini kesuan pengeram tetap orang kita. Paham ya? Jadi sama itu mutah. Bersama sama menerapkan masa gitu, jadi kemana tobat? Jadi kemana tobat? Itu mutah. Karena aturan pengeram yang lola dunia saya. Nabi ini juga kalian takdir. Hendaknya menahan di karena Allah mengkana wanian itu butuh kalian. Lagi nak sing fakiran boleh kalian pun bil ma'ruf itu ya ada etikanya. Itu yang waktu lalu nyata ma'ruf tadi dah berlalu. Kapan alam tuh menembuskan fatwa wilayah amalan amala takura isroka wati teror ayam. Mengkana wanian kalian takdir. Mengkana fakiran kalian pun. Jadi sekarang kita ini kucing itu. Nah ini namanya bitar wasiha. Ini. Jatuh sepuluhan itu. Nah itu yang termasuk usbah. Karena Rasulullah, seorang ulama atau siapa saja yang mempraktekkan itu juga termasuk nomor usbah. Jadi kitab badan kita. Abdar rumah anak, kata Rasulullah. Badannya, fisiknya bersama manusia. Wa arwahu rumah Allah. Wa filwatin wa kurubu rumah Allah. Jadi kita ulama ini fisiknya bersama manusia, tapi hati mereka bersama Tuhan. Jadi kita lihat juga undangan kalau saya tadi. Secara fisik aku yang melek manan, karena umumnya orang kalau diundang ya ikut. Tapi roh kita, hati kita nggak butuh pemimpin pengiran. Kamu masuk mana dunia ada saya tim tahu? Tetap aja semua loh. Kok lu? Padahal buang orang mau undangan, kira-kira orang duit orang kita interview. Itu ini ya. Kalau misalnya uang waras kafe itu tetap nak kalau pulang yang saya kan lumayan. Saya asing waras lo orang membalik kita. Saya ulang tuan. Memang tidak harus ekstrim kan, tapi saya minta tetap itu nopo. Itu solusi ya Robo. Tengah-tengah. Ya jaga diri kita tapi ono roy pengiran tapi cepat jadi sampai kita berdua ancaman inal lagi ayat bunuh nak waras dan nama. Tuhan inal ayat bunuh nak ibu tunjim. Selama ini kita kan alasannya tapi ibu oleh ibu ikhlas. Cara karoke sekali wong mati dunia ini intikal ning anak ning bojo sesuai bagian masing-masing. Nak ibu ya, nak ibu bojo mau dilihat seperti apa? Yes, walaupun daruku mimma tarattum ilam yakul lakum fa'inkan ala kumaratum walaupun naktumunu mimma. Berarti bojo kalau kita lihat mau melihat seperdelapan dari A, berarti kalau dia nggak itu undangan, kalau betul dia ikhlas, ini seperdelapan itu jumlahnya berapa, dan benar-benar yang dipakai hanya ibu. Tapi orang-orang yang Jawa di Tinggo kan gerambangan semua. Itu nyembuh panan, kok nggak oke, paham? Itu nyembuh panan. Paham ya? Nah itu saya minta sampaian ibu di Nurani untuk menembak. Cuma dengan cara yang tidak ekstrim, yang tidak menimbul. Minimal sama niat melakukan ibu tidak puji itu tidak liatin bahaya mimpi ahsana minta urut. Ini banyak syariat Islam. Jadi hukum sosial itu dari hutang. Jika kamu diberi penghormatan, entah itu salam, entah penghormatan, entah materi, lalu kita bahaya di ahsana minta. Balaklah yang seimbang. Aurut juga atau minimal. Bahkan ojo wong nek iki wong menang ae. Yo to. Apalagi yang nanti itu jaya di pikir dan sebagainya. Lebih ya termasuk di sebelah terus mau itu juga termasuk apa? Sehingga ini ibarat yang kita sudah suatu saat bareng ulama-ulama di bulanan dulu sudah ada ulama yang ngajar terus dia dengar hasil kamu enak-enakan ingat saya tapi kamu meninggalkan hamba-hamba saya tanpa pembimbing sehingga ulama-ulama mewajibkan harus mengajar tapi tetap usilah. Jadi misalnya saya tetap ngajar, tapi hati saya tetap nomor usilah. Hanya usilah itu gini ya, kalau saya punya umat banyak, tetap menen. Ini nanti acara wali soal, untuk selisih sama kan begitu akan. Nanti pemanisannya ya mafi anak. Paham ini. Kalau saya begitu berarti saya ada usilah, karena sampai tak materikan. Saya loh, saya tidak pakai CLI saya. Ini kan begitu kan saya mematerikan, tapi ya.
dari ngaji lunak-lunak kemudian dari investasi kan gitu. Tapi saya kalau ulama tetap juga sudah ngaji saya itu lewat mereka lewat ya ada bisa dimaterikan ya biasa itu namanya pakai mental ulama. Jadi kita pakai ulama ininya tetap lah atau lukum alias kirol atau lukum alias imam bahwa ini tidak perlu jadi uang ya. Tapi ya beran malah harus silat. Nah, kalau pernah kenal Rogen Merkel, ada di gue, Mami, kenal menarik. Jadi saya kenal Rogen itu orang kok pertoro Rogen Abid Gordon. Nggak ada potensi jadi uang. Artinya kan tingkat ikhlasnya relatif gampang gitu, Mami. Mami, jadi nak sama kepen ikhlas, monggo kan jalan di sen. Di jamin eh. Muka nggak ada prospeknya, nggak ada. Nah itu harus begitu, harus jelas. Kedua ciri utama Nabi itu kita diri Mursalim. Dan suratnya sini. Mursalim itu jendat kita diri malah kalukum. Jadi ciri utama Rasulullah orang yang tidak minta-minta upah. Tidak minta-minta komen. Itu di Quran diulang. Kadang itu tidak lah kalukum mahali hadir. Kadang lah kalukum mahali imam. Itu ulama harus gitu. Kalau organisasi tidak ada uang tidak jalan. Kita kurang-kurang seakan-akan. Tapi kita tidak butuh tenang. Jura ulama. Ulama tidak butuh dong. Jadi kita, nah itu ya termasuk usia, itu ya termasuk apa? Pak Menem berarti makna usia itu luar biasa. Jadi saya punya contoh banyak. Dulu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu kalau nanti cerita sama lagi, kalau nabi itu buat ini, terus niat ini. Di Quran itu orang-orang baik itu yang diguna amalan bila di wanahar, terus di roh, wanah. Itu dulu Sayyidina Ali itu nak merasakan no manual. Jadi beliau kalau punya uang 4 dinar, 4 nomor, 3 nomor, 0. Terus 3 nomor, naheron. 3 nomor, alamiatan, 3 nomor, lailah. Jadi samping manual di sini, tidak dijuai. Nah, saudara itu manual. Ada yang tidak sedekah orang secara jaron. Karena kalau orang alim tidak pernah sedekah secara jaron untuk dikira masjid. Jadi tidak gawe sunnah yang baik. Makanya dihidupi saudara itu, dipani hikmah. Tapi kalau kue sodako selalu di soteng mata, di soteng wong terus, jangan-jangan dia melalui kudono diri. Kue nak sodako rinan kok, kadang wong kelaparan itu bunyi. Jadi ada bunyi, itu di final sampai 4 kali. Itu adalah di dan yang dikukuh nama lalu di lewat di mana hari, di rom, kepala. Itu sampai di final manual. Itu yang dipet dari cerita ini adalah cerita Rasulullah. Itu saya baca itu sampai 6. Ada orang Yahudi di pinggir pasar Madinah. Itu kegiatan ini misalnya Muhammad. Gue tidak bisa. Mungkin itu jenisnya rakyat ini Muhammad. Wong kok ngaku nabi. Nabi itu kan yang mustahil. Itu tidak. Wong itu cek. Bicek marah. Senangannya jalan-jalan. Dan itu nabi itu kalau pagi. Itu juga istiqomah itu bawa ke rumah sendiri. Gak ada sahabat pun yang tahu. Itu dikasih sama. Dikasih-kasih. Ya tidak dikasih. Dikasih-kasih. Walhasil ini cerita. Walhasil suatu saat Rasulullah itu wafat. Wafat pesan tengah Abu Bakar. Ya Bapak Grand, saya ini punya amal diri yang enggak ada orang tahu. Satu pun enggak ada orang yang tahu. Tapi karena ada amal wafat, kamu tak kasih tahu. Saya ini punya istiqomah, ngekek imakan. Wong ya uji, jadi bisa-bisa ya aku terus dipikir apa. Ini murah orang saja. Jadi bisa ya. Tapi Abu Bakar, ini tetap ironik. Tapi Abu Bakar dilakon. Dikasih hormat. Terus si Yahudi ini tanya, kamu siapa? Abu Bakar, ya saya biasa ngasih kurma kamu enggak. Dulu tanahnya Tuhan bisa kayak kamu. Ini cerita, dulu tanahnya bisa kayak kamu. Barang setelah diceritain, terus kata Abu Bakar, yang ngasih kamu, itu orang yang bernama Muhammad. Yang menurut saya Rasulullah, itu orang Yahudi yang memuat, itu jadi. Ternyata orang yang sama ini salti soli terus itu orang yang paling berjasa tiap hari ngaji apa? Makan. Dia itu iman. Itu baru-baru amal tau. Dan itu Abu Bakar itu. Abu Bakar itu ada seorang janda ketika dia jadi khalifah itu permanen tiap hari apa kira-kira gajinya habis itu diantarkan. Ya dia masak preman, masak awam. Walhasil suatu saat akhirnya si janda ini tahu bahwa itu Abu Bakar. Terus ungkan dia. Setelah itu Abu Bakar mutus. Suatu saat, si Tina Umar jadi khalifah mau niru Abu Bakar. Tanya sama janda itu yang ada awam. Menurut kamu khalifah yang ini gimana? Oh, khalifah itu mau berdiri, gak ngurusi rondo, gak ngurusi kaum nopolem.
Kumpul tidak nak dipengiran. Ya maksudnya pasal ya umat ya, kiamat kita ke mana? Ya ampun ngasih bang, mungkin gara ngertak. Iya, tapi kalau dipadinya orang-orang ini, orang ini. Maksudnya kelakuannya orang ini. Saya bina Umar pulang, dia bawa gandum juga. Bang, Khalifah ini juga melibat yang saya, dia mimpin yang ngata, maksudnya saya ini urusan yang ngata. Iya, tapi dia kelakuannya lebih baik Abu Bakar. Sesuai yang takut. Itu sampai berbulan-bulan, berhari-hari Umar itu macam awam, yang rumah rodor, yang kemele itu, Bang. Itu ya tidak tahu kan, ini contoh. Berarti tapa lama dulu itu mengemas amal. Amal itu mulai cara firman sampai cara nama Allah. Saya ingin amal, sementara ini orang yang benar. Saya ingin amal, ya tinggi, 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 mulai hari itu tinggi, ya tinggi, ya tinggi, ya tinggi, ya tinggi, ya kamu punya cara sendiri tentang sesuatu yang khasnya ulama, khasnya orang-orang itu. Kalau tidak rusak, kamu bisa rusak. Kalau ikut tren semua rusak. Disebut Quran apa walawita balfaku awarun lapan dada di sama awal dua lalu dua man. Andaikan kebenaran itu anut seleranya orang banyak, pasti dunia ini rusak. Kalau pernah di diskusi ini, itu malah menang ini, kosong-kosong itu malah menang. Misalnya ada si A itu terkenal wali, doanya mah. Terus kemudian si A terkenal sangat, terkenal sini. Ya dia kalau sama tamu sini, sama orang minta doa di sini. Tak pernah ditanya, itu sirinya apa? Ya sirinya walinya berada di Eden. Nah wali kata tuh nggak, saya jadi wali Eden, wali goblok. Itu begini logikanya gampang. Masyarakat kebanyakan, nah ada orang terkenal dengan yang mandi. Itu misalnya tinggal di SPBU di dengan ini, tapi di pabrik di dengan ini. Apa itu kepentingan materi ini di jalan apa? Kalau si wali ini nuruti, berarti wali ini terjebak masalah materi. Kewalian dia tentang urusan kesalahan amal sekarang di materi. Lah patale nak ora mandi, boleh ngobrol. Si boleh apa? Nah, kalau wali ini wali betul ilahwa, dan irsyadul qalbi ilahwa, ngajak uang ini pengeran, tetap dia tetap sindir. Salih. Saya ingin saya mencari dulu kalau juga ada pesannya tambah lari. Ya dia harus berani ngomong sih. Wah nanti aku pinter jenengan urusan laris no SDG. Pinter kalau ngomong sholat. Dia dibuat di sopulah di sepuluh. Dia harus berani ngomong sih. Meskipun akhirnya orang ini kecewa. Karena gak dituruti di dungan. Tapi dunia itu ada rahmatan lil alamin. Nak panjang ini ada wali-wali yang tetap konsisten hanya membicarakan urusan akhir. Nah nanti wali kita tuh batak dunia berarti sentek dunia orang dipatok. Kalau kafe kafe mandala nopo, memang sebaiknya jangan dituruti. Kalau berkali-kali itu diundang orang mana nopo, jadi ya kalau kita terjamuan, kursi pangan itu nih kursi kotor, laris mungkin al laris mungkin pulau beda kan, rumah tangga di zaman dulu beda. Wah ini bener urusan pulau, kita cuma pulau kemudian cuma menurut orang mandi. Nah dengan orang baru itu malah mandi, tahu. Enggak ini biar sampean tahu. Karena orang awam itu lucu. Ini yang pernah kejadian nyata. Saudagar-saudagar kaya di era Abdul Qadir Jilani itu ya banyak yang tuan ke Abdul Qadir minta doa supaya dagangannya tambah. Abdul Qadir marah-marah. Pulang termasuk ke Nabi. Abdul Qadir ini malah pucat. Mamun. Wailang wailang. Sial gue. Jauh-jauh jancur. Aku jadi wali, perkara ini dulunya tak kalah pentol. Jadi kalau jadi wali, malah keluar caranya seneng. Wong dunya awakku tak tolak pinten yo malah waliku dudu nyak karo kowe. Utek tem bener kok sini. Mati-mati. Kan lucu kan orang jadi wali itu kan karena meninggalkan dunia atau tentang itu. Barang jadi wali dungane mandi wong mau jalan tuh mau tuh koyo dunyane tambah akeh. Terus hubungane opo? Korelasine opo? Kan gak tanggung kan. Lan jadi tak kok jadi wah aku jadi wali perkara gak tenang dunya. Barang jadi wali kok kon dungak kok ben kowe tambah tuh. Utek tem bener kok. Anak bilma berbuat antar bilma jadi produk orang aku yang pol kurang tu yang pol kita. Lalu aku bocah hitam. Nah, tapi sampai data saya Abdul Qadir jenis begini itu justru rahmatan lil alamin. Karena kalau masih ada orang soleh kayak saya Abdul Qadir, Allah menurun azab. Pikir-pikir, betul dia ngomong soleh. Padahal nak rawa azab, dia untung ya wong. Paham ya? Jadi pilihannya begitu tetap rahmatan lil alamin. Paham ya? Meskipun ketanya sih.
Paham ya? Tapi tetap rahmatan. Tapi misalnya kabel-kabel kok katut. Ya tak cuma aku tak mau suka, tak mau beli gedu. Ya berarti dia katut. Katut senang dunia, karena dia menganggap dunia itu prospek. Paham ya? Ini memang sulit, tapi tetap pulau terang. Saya sebagai ulama tetap. Karena saya ini penting, saya anggap penting. Kalau keluar rumah sering di tengah ngaji ini, saya ini berkali-kali melepas yang dari hati. Biasanya nanti di tol kita kau yang nekat. Jaga tuh yang patang pulau semua melarat kan? Tuh ambil itu kau nekat. Yang patang pulau semua melarat. Jadi kalau ngaji ini, kalau makan begitu saya kamera, kalau belok kau ngebor. Kau nak melepas ya, mak? Dia ini dari hati. Dia hati ini gimana? Kita jadi duit itu ngaji. Nggak ada tolong pulau ngebor. Dia artinya ngaji beribadah, entah. Dan jenengan melarat sabar di sambil gajaran di sambil galak hati. Jenengan nopo kodo dari jenengan di pulau sebagai wong alim hari ini merapati ekpat merapati itu duit rapi prospek. Tapi pulau sabar di sabar wong alim di mulanya ini kira sabar jenengan nanti terus melarat ini di sambil galak hati. Ekaji mengatur terus biar noet berang. Karena kalau saya nuruti seliranya orang haji saja itu tidak ramah tadi ramah ini. Apalagi dalam musim-musim berlebihan itu hati, masya Allah, ada salah satu jajan bilang, Tuhan, semua yang hati, masa orang berbang, matang pulau sama menem kafir, berat kelar apa? Berat kelar apa? Ya, kalau nak jalan, ya biasa, teman, tenang. Mau Nabi ini umur saya, mau nanti. Jadi Nabi Dewa, apa sih makhluk, ada salah satu jajan bilang, hati ini makhluk, apa sih Tuhan. Tapi Nabi Dewa, mangkola dari Allah, kita kalau cuma hasil ini bertentang bantu BRI, ya udah bertentang bantu BRI, namun apa sih ngobrol, gak tahu jauh-jauh hilang. Tapi tak jamin, nanti dia jawab, mangkola lah ilah ilah ilah, kok? Gak tahu lah. Tapi kita tentang beri ke kafe, gak tahu lah ilah ilah, gak tahu lah. Mau berkesul, wah, dapat. Tapi yang mulai cocok itu kiri kafe, wak, udah wak. Yang mulai cocok itu yang buatan apa? Cocok. Ya tapi gini ku wau, timbang nuruti selerane tiang sitok, nggih. Nggih, timbang nuruti selerane tiang sitok atau nuruti selerane tiang nopo? Disebut walawi tabal haqu awalum. Napa? Walawi tabal haqu awahum la fadati samawati wal ardu wa man. Kulo terus nggih. Wal yatalat tawala yusirona bikum wala yusirona wal yatalat tawala yusirona bikum ahada. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan. Wa kadzalika lan iku mengkon-mengkon kabeh kama ba'atsnahum kaya oleh ngutus ingsun ing wong akeh. Aktarna. Ngetokno ingsun. Atlak na tegesi ngetokno ingsun alihi mengatasi wong akeh kaum agum ing kaumi asabal kafi wal mukminin lan pira-pira wong mukmin mereka tak ketokno liya lamu supaya ngerti sapa wong akeh ai kaum tegesi ngerti sapa kaum wong akeh ana wa dawuhi sak temene janjine Allah taala bil ba'si lan anane tangi sangga kubur iku hakku niku janji sing hak. Fitori di anal kodiro kelawan jalan tak temene zat sing mbak mampu. Zat sing kuoso ala ina matihim ingatasi nurono astabal kami. Diturono almudata ing mongso atau wilata ing kang ado. Waib ko ihim lan kuoso netepno astabal kami ala alihim ingatasi keadaane astabal kami. Bila goda in kelawan tampo makanan. Iku kodirun widat sing kuoto ala ikhya ilmota ing atase nguripno wong-wong sing mati. Wana saat alan saat ini kiamat ularu ibarana kemaman umujud. Syakka tegisirana kemaman umujud siya ing dalam kiamat. Idyatana za'una nalikane podo pertentangan sopo kabeh. Utawi dawuh itu makmulun dadi makmul li aksarna kedi dawuh aksarna. Ya tanah za'una tegese podo bentrok sopo mukminun lan kafirun ail mukminun atiksi biro-biro mukmin wal kufarun lan biro-biro kafir benahum antarane ashabal kafir atau benahum antarane mukminin lan kafir amrohum ing perkarane ashabal kafir manane amrohu tibyati tegese urusan kan nom-nom gini ashabal kafir pimpinnya ing dalam bangun haulahum ono iklininge ashabal kafir
Pakalu mongko padha ngucap sapa kufar ing kufaru dikise pira-pira wong kafir. Ubnu alaihim bunyan. Ubnu gawe sira kabeh alaihim ing atase atabal kafi haulahum tegese keliling atabal kafi. Bunyanan ing bangunan. Yasturuhum kang iso nutupi apa bunyan hum ing atabal kafi. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum te pangerane wong akeh utawa pangerane kabeh ku alamu dating pirsa to sing dhewe pirsa bihim kan masale asabun. Kalau ngucap sopo Allah dina wong akeh golap kang menang sopo Allah dina ala amrihim ing atase perkarane asabul kafi. Amril fityati itu kese perkarane asabul kafi wa rumi ku almu'minu na pura pura mu'min. Lanat takdiran na alaihim masjidah. Yaktine bakal ngalap ingsun alaihim ing atase asabul kafi manane kala rumi kese ing kelilingi asabul kafi. Alat masjid dan ing masjid. Isolakan kena jinggu sholat apa bihin dalam masjid. Waktu ilalan dan lampai apa dari kamu kono-kono bina ul masjid ala babil kafi ingatase ngarpe ala babil kafi ingatase ngarpe nopo. Saya kuluna bakal kodong ucap toko wong ada ilmu tanah jiuna tersebut wong sing pertentangan kafi di ada tilkit yasi yang dalam jumlahi asabul kafi di zamani nabi yang dalam zamani kajing nabi. Ayakulu dikisih ngucap sobat dulu sebagian orang agak. Mulai ngucap ini. Rumutnya asabul kafi salah satu itu telu. Rabihum teka ngapeng papate ukal buhum iku asune asabul kafi. Ini disebut kismir. Wayakulu nangan podo ngucap sobat sebagian. Bak dulu sebagian orang agak. Kom satu. Utawi jumlah asu iku limo. Satu jumkang utai ngapeng nemi asabul kafi ukal buhum iku asune asabul kafi. Walaupun ini pendapat lalu ini Nasoro Nasirona, kedua Nasroni Nasroni. Mereka komentar, nak jumlahi atabul kafi itu telur, sebagian darani limo. Rajman mau kelawan nebak-nebak, bilhoi bilan barang sing ora keto. Maknanya donan tergesi nebak-nebak, atau nyongko bilhoi bati dalam barang sing ora keto, ora transparan, andum sangking wong ake. Wawati ikimu rajul bali lakoleni, wawati arrohmu bilhoi bi. Mau nebak-nebak tok iku rajiun bali lal kawal ini maring pendapat loro mahan kalian. Wanas buti nasafi rohmanu alam makhuli lal ngatasi makhola. Eli goni him tegesi korona nyangkane wong akeh dari kaya mengkor mengkono limo lan telu, telu lan limo. Waya kono lana kodong ucap sopoh al mu'minun, ayin mu'minun, nang ucap staf atun, utai jumlah asabul kafi ku bidu. Wasamin hum teka kampen walune ku kalbu masuni asabul kafi. Al jumlah itu di jumlah yang muktadai saya muktadai wa khobari dan khobari muktadai sifat usaf ayu dari sifatnya lapat sama Bisiya jatil wawi klan tambahi wawi Wakil alam didawu na utawi sifat utak kidun taukin Wadila latun nan ujuk na ala lusuki sifatnya ngatasi tetepi sifat atau netepi sifat atau pertemuannya sifat bil mausufi klan mausuf Wawas ful awal ini utai nyifati barang luru rupa-rupanya salah satun dan komsatun. Yes. Disifati diresmi klan tebak-tebakan. Duna salisi ora kok sing ketiga, rupa-rupane sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Iku dalilun ku dalil ala annahu ing atase sak temene kaul salis. Iku marbiun ku kaul sing diridani, wa sahihun lan kaul sing sahih. Kul ngucapa sira Muhammad Rabbi ahlamu bi iddatihim. Rabi uti pengiran ingsun alamu widat sing luwih pirsa bi ijadihim kelawan jumlah ashabul kafi. Maya alamu hum ora mirtani hum ing ashabul kafi sapa ila qali lan kecuali siji. Dadi ngaten iki ora ana sing roh jumlah ashabul kafi kecuali wong siji. Ora dawa sapa Ibnu Abbas Ibnu Abbas. Ana minal qali lan Ibnu Abbas. Ini sami beda ini. Ana uti ingsun nal qali sing ngatake wong siji sing roh niku. Lan dadi ulama sing beda. Sing roh mung siji. Lah iya aku termasuk wong siji sing roh iku. Orang ulama, orang PD, orang batu ulama. Ulama itu siapa? PD itu perjalanan ulama era PD liane malah bujutin apa? Menurut Ibn Abbas, sing roh mau wong sidik. Dari Ibn Abbas, ya aku termasuk wong apa? Ini sidik, sing roh. Terus wa zikruhum wa zakara lan nyebut sapa Ibn Abbas oleh nyebut ngene, hum de jumlah atabul kafi itu sapatun di wono itu. Kalau tu mari mengkaji berdebat siro tu jadi tu kita berdebat siro ini dalam masalah asabul kafi. Dan ini ilamiroan kecuali mau debat gohiran kamu gohirin kok. Dimaklan perkoroan jala kang tumuron apa mahalik kain atas siro. Walat tafsilan ojo jaluk fatwa siro ini dalam masalah asabul kafi.
Tatlub tegese golek sira al-fatya utawa al-kutya ing fatwa minhum sangking ahli kitab. Min ahli kitab itu sing ahli kitab ayil yahudi tegese wong yahudi. Kaya jauh jaluk takok ahadan ing wong suci, ahadan ing wong suci. Mun ngene kula terangno. Mun ati pikir kulo mung pikir kulo boten boten napa-napa bareng ra wajib. Oke tenang, Mak. Kula terangno nggih kula terusaken. Dados masalah ashabul kahfi. Niku terkait kalian bala ilmu nubuwah. Kula baleni malih. Jadi barang-barang sing wis kliwat, kados critane Sayyidah Maryam, critane Nabi Isa, ashabul kahfi termasuk cerita tentang napa Zulkur. Itu ceritanya semua itu zaman niku settingnya itu setting bala ilmu nubuwah. Karena barang sing wis kliwat iku ora iso disetting ulang. Jadi kalau cerita detail itu harus tahu dan itu yang tahu hanya para napa Nabi. Jadi sebenarnya Quran ini tidak mau cerita Ashabul Kahfi itu boten. Tapi karena Rasulullah itu ditanya tentang Ashabul Kahfi dan ahli kitab menjadikan itu termasuk dalam ilim nubuwah. Nak Muhammad itu Nabi tenan ya roh napa cerita. Terus akhirnya Allah nyeritani kanjeng Nabi tentang Ashabul. Sehingga cara ahli usul fikih tidak ada jaminan kalau cerita orang-orang soleh dulu itu menjadi syariat yang syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Paham, ini rungokno tenan. Jadi sampean tidak bisa misalnya berdalih, wong aku saiki ngadepi zaman ra kuat, aku tak uzlah, niru ashabul. Itu tidak bisa. Sampean dolek ning gua, bari ku naik gua asu. Paham, ya? Supaya persis ngajak wong piye. Wis, wis ada tenan, mati tenan. Malah mirip kaya asune malah repot. Karena tidak ada jaminan cerita-cerita itu menjadi syariatnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini geleng-geleng. Karena syariat Nabi wong alim haram uslah lan wajib mulang. Paham ya wajib napa? Mulang. Karena Nabi Muhammad niku donga niku dawuh kanjeng Nabi, aku mulang ngene iki mergo dawuhe Nabi Ibrahim. Ana min da'awati Ibrahim. Aku pinter mulang ini. Di itu mergo barokahe dongane Nabi sinten? Ini ku Nabi Ibrahim donga, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakki. Ya Allah, anak turunku kudu wonten tiyang sing dadi rasul. Ciri utama rasul napa? Yatlu 'alaihim. 'Alaihim ku ana wong akeh. Sing gelem macakno pada orang banyak, macakno ayat iki kae ayat-ayat jeneng. Dadi nak ngono dadi wong pinter, dadi kiai haram usla. Rono mulange berdoa. Mulange berdoa napa? Mergo yatu alaihim ayat. Wa yuallimuhumul kitab. Sebab itu cerita Ashabul Kahfi masalah delik teng gua itu ndak jadi syariat. Itu cerita masa lalu karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong alim wajib mulang. Bahkan wong alim sira gelem mulang niku dawuh kanjeng Nabi man suila ilman mangka tama ilman ulji mabini jamin minan wong sing ditakoni ilmu kok disimpen niku sok ben dikalungi napa neroh. Paham iki kula baleni malih. Dados cerita-cerita tenggene orang-orang soleh dulu itu udah ada jaminan kalau syariatnya ini masih berjalan dan jadi syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kula atur. Karena asal mula cerita itu untuk tidak diteladani persisnya. Asal mulanya cerita Ashabul Kahfi, tiang Yahudi Nasrani, tangkelet Nabi Muhammad. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Dan roh orangnya itu juga adalah ilun nubuwah. Bukan berarti semua perilakunya Ashabul Kahfi oleh buat tiru. Karena kadang syariatnya Nabi di. Gimana syariatnya Nabi, wong alim wajib. Bahkan yang tidak mulang diancam uljima bili janim minat. Jadi wong alim akhirnya wajib mulang ra oleh usaha. Cuma pas mulang tok dhewean iku disuruh musla. Mulang tok mlepuk suwan tambah mlepuk. Ini penting kula aturaken. Jadi makanya kula nak maca teng tafsir-tafsir ageng. Nabi Ibrahim dawuh wala taziru wa ziratu wisra ukhra. Wa alaysa lil insani illa masa ini wis penting ini surat Najm. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa alla taziru wa ziratu Bisra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Syariate Nabi Ibrahim itu termasuk ala taziru wa ziratu usra ukhra. Wong liya ora iso nanggung dosane wong liya.
itu kita masih sama. Wala taziru waziratu wisro. Terus wa alai salil insani ila masa'a, bahwa manusia itu hanya sanggup ngamali dewi. Ya sanggup ngamali dewi. Dan itu kemudian jadi firqah, jadi hujah. Firqah tertentu itu nganggep dungane mayit ora ana gunane, mergo mayit mau sanggup ngamali. Itu pemaknaan yang sepihak. Dulu Rasulullah zaman Sugeng ngendikan atya bukat dirajul waladu. Kerja seorang bapak terbaik adalah hasil duwe anak. Kemudian nak wis kasil duwe anak, investasi anak terbaik adalah setelah mati awaladin solihin yatu. Paham ya? Jadi nak anak ada mati ing koto amaluhu ila min salatin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa fihi awaladin solihin. Sehingga pemaknaan ala dulu itu sudah hilang karena kita yakin dongani mayit ono gunane. Makanya tiang sing terlalu engkar kalian dungani mayit itu keliru. Keliru ini ngeten. Mungkin nak sampean anti tahlil. Itu urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari dungakno mayit rana gunane itu ngingkari ijma. Ngingkari apa? Kalau balik ini malik. Nak wong engkar mitung dinani matang pulau dinani itu urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari manfaatnya dungani wong yang mayit itu ngingkari ijma. Mulane zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ana mayit tetep disolati. Disolati wisine apa? Ndongakno mayit. Nak ndongakno mayit ra ana gunane berarti salat jenazah ya ora ana gunane. Paham ya kula padha ning mali. Nak ngingkari matang pulo dinani 100 dina iku urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari manfaate dongane mayit itu omong kosong. Mergo salat jenazah iki wisine ndongakno mayit. Allahumma fir lahu wa afihi. Nak kowe ngingkari manfaate dongane mayit berarti kowe ngingkari sunahe salat napa? Sholat jenazah, sholat ini. Dan ini pentingnya syariat. Kalau syariat dulu enggak ada. Zaman Nabi Ibrahim dulu enggak ada. Zaman Nabi Musa bukan. Bahkan orang kalau salah zaman Nabi Musa itu tobatnya dibunuh. Fatubu ila bari'ikum tobatnya di faktulu anfusakum. Sehingga wong sing salah-salah tobatnya apa? Membunuh dirinya apa? Sendiri antar mereka membunuh. Syariatnya Nabi Muhammad enggak? Nah, ini yang sering salah kabrah. Jadi kalau ada cerita Ashabul Kahfi atau Dzulqarnain atau orang-orang soleh sebelum kita, itu tidak ada jaminan bahwa untuk perilakunya kita boleh niru persis. Karena kadang syariatnya sudah mansukh, sudah zina. Bang, apalagi awal cerita Ashabul Kahfi itu tidak tentang perilakunya, tentang dalailun. Hingga sampai saya kira iso. Aduh, dunia saya kira rusak, maksiat ning dindi, boleh koncopi itu, boleh asu, kemana ning dindi. Wah, itu raiso. Paling sedino setelah kelar mangan mulai. Paham? Paham ya? Jadi nggak bisa sampean terus ijtihad begitu itu nggak bisa. Malah ini kepentingan ngaji fikih. Jadi syariat itu ada yang terus. Ada yang sudah mansukh. Atau syariat Nabi Musa yang kita ada ikut saja kan banyak. Itu tadi misalnya tobat. Tobat zaman Nabi Musa itu yang pernah nyembah anak sapi. Itu faktur. Yang itu sapi. Syariat Nabi-Nabi Riyan, nak ono kelambi najis. Tinggal nasib dipotong. Wah itu ngeri. Nangis melarat lagi ini loro, potong-potong kepalanya. Bang, ini penting kula aturaken, karena kadang wong salah kaprah, dalil nganggu Nabi, asal niru itu Nabi, padahal pas syariat kita sudah ada begitu. Syariat kita jelas-jelas, Rabbana wab'afihim rasulam min dunya. Yaslu alihim. Alihim yang atasnya wong akeh, berarti wajib mulang yang wong akeh. Pokoknya kudu ana sing diulang. Jadi wong sing duwe ilmu walau harfan, cara Nabi baliwani walau ayat senajan rasa ayat tetep kudu ana sing mbok ulah. Nggih, tetep kudu ana sing mbok ulah. Dadi intine ra oleh uzlah. Umpama terpaksa uzlah kaya contoh kula wau, bisar wasiat. Jadi misalnya sampean kepengin bela kaum fakir miskin, kasus wau kula tarakan, misale nglepas haji, yo sing haji mbok lem. Atau hikmah bro, lai salahu jajal ilal. Tapi wong melarat-marat sing teko, yo kudu mbok lemisan. Mangkola lelwa takolal. Sehingga hadis yang dipopulerkan BRI buat tandingi hadis yang populer kia. Mana kalau rusak aje? Bisa nih nasib hadis al hadis mabrur lesa lalu jaja nama bilal jana. Sementara hadis mangkola lelwa kau nasi mah? Kau nasi masang? Kau nasi nama? Masang. Enam kali terang nasi masang. Kia inilah rata udah dari takut belawah minami. Tapi alhamdulillah, teng desa kula nganti sane sing lepas haji tetep kula. Suwe-suwe sing haji jangan angen ya bener. Ya jangan angen
timbang sampean kaji sangu sombong atau tak sangoni kowe mung berarti ini sampean haru. Iku karo sine kuwi mung suwarga krono kaji rugi. Tapi nek berarti mung suwarga keluar dalem ya. Lah babaku ya ora kaji. Dibule sing Pak kaji ya kaji anyaran. Sugihane bapake babae urung kaji. Akhire malah kawanden ngono apik urunan. Anut ulama, anut karepem dhewe. Lah gitu, sebetulnya kalau yang kaji saja masuk surga, ya ora kok Pak kaji tok ya rugi. Karena mesti dibah urung buyute apa meneh. Wong usum kaji itu akhir-akhir niki. Nanti ana wit Inggris nganti 10 napa? Wong riyen narukan niku buyut kula. Niku pertama wong haji cek numpak kapal, cek nak berangkat rejeb mulai nus taun. Mulane buyut kito ngalim-ngalim atine ra niat ngaji. Wong kaji setahun daripada ngenteni suwi terus do ngaji pisan. Lah wonten sing muksor. Dadi pas tok kono haji wis bar. Kula di buyut niku pas tok kono haji wis bar. Akhire teman-teman yang Mekah, ya kasil ngalim. Dadi mulai ya gawa kitab ya mulai. Dadi napa kah? Ya cerita, sejauh itu mau disiap haji wisbar atau orang alim. Jadi gara-gara yang kono haji wisbar kan mulai rugi, jadi ngentah ini. Paham ya, jadi ini bingung, nak jenis ulama rahmat alil alamin. Justru dengan kita menjelaskan begini, Pak kaji ini lah ya untung. Karena babahnya yang tidak haji, dan kalau memang karena tidak mampu, atal sanggul la ilaha illallah, kita kholal. Nah ini saya mohon teman-teman yang beriki, ilmu itu harus diutarakan. Jangan karena yang ngundang wong haji, kowe dewa-dewa no. Iya, lem sithik lah tak kadarung sing nyangoni paham, tapi tak kadare wae. Lah kok misale kecewa sik sangune dikurangi to ora sida ya ora masalah. Tapi yang penting kamu itu menuntun umat pada jalan yang benar. Bahwa al-hajjul mabrur la ta lahu jana ya dawuh Nabi, mangko la ilaha illallah ge dawuh. Masa pepe dawuh Nabi ki prospek ora prospek terus sik tok mesimpen mergo napa? Ora napa? Ora prospek umat tak apa-apa. Malah kisah tok malah napa? Di kula baleni malah iki. Cerita Nabi Yusuf, Zulkarnain maupun cerita sinten Ashabul Kahfi itu tidak semuanya bisa syariat kita karena kadang-kadang syariatnya itu mansukh. Dina seperti wa alaisa lil insani ila ma sa'a, tidak ada manusia kecuali yang dilakukan dia. Kalau sampean berpendapat mak ngono dongane anak ra ono gunane, dongane kiai ra ono gunane, iku ngingkari ijma mergo Rasulullah nglakoni salat jenazah. Padahal isine salat jenazah dongakno. Apalagi di Quran termasuk orang baik adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang baik adalah yang mau berdoa, ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kita. Nah soal kefiah lah itu kalian oleh bantah-bantahan nganti mati nganti kiamat sampean cocokan oleh. Kau no batang pulau dino, kau no pitung dino. Ya sampean apa no pengir? Pengiran bener di. Paham ya? Kudu wani tenan sampean soal pengiran ojo kok mentang-mentang kowe biasa untuk order mimpin tahlil terus yakin bener aku. Nah sing kita arah-arahan gudangan yakin bener dik. Sama nak yakin tenan kok Sidina Ali. Sidina Ali wah semua. Mengapa kalau orang alim idola Sidina Ali? Mereka melakukan nekat banget dia. Dia ni bujuk dedam kasih si Bin Muawiyah. Bujuk apa? Nanti dia ni cerita ni. Aku wong pertama sing sowan pangeran sungkep. Sing tak takon nama si tok. Perkara aku Bin Muawiyah sing bener sopo gitu. Mereka dia ni bujuk ralat pun. Dia orang arai so mutus, mutus. Jadi kena nak panjen wanita silap masalah tahlil. Ya, ojo kok polemik-polemikan kodok matem dhewe. Kowe tak hajut, ya Allah, saya tetap sebelum masuk surga mau konfirmasi terkini. Pakai wanita tenang. Ya berarti kowe yakin tenan mbek pendapat ora apa-apa ning jamaah e dhewe tapi kok tak takoki pangeran. Apa alasane mriyang? Itu memang harus begitu. Makanya saya kalau ngaji berkali-kali ngomong, saya ini bertanggung jawab di depan Tuhan. Ini tapi sing wani kula sing wani yo urusan dongakno mawon. Soal kefiah-kefiah itu sampean iso debat dhewe, nek sampean yakin tenan, iku gawa nganti sowan. Modho nek sampean yakin untuk berkah untuk mau untuk salam templek, terus ora perlu dibalekno, kaya ora ana fokus. Dikakno yo halal jenenge dikakno yo halal piye meneh. Nek sampean yakin mbek pendapat iku, engko nggo sowan. Ngira. Mbok critakno kronologine. Gusti, ada yatim kere terlantar meler, terus nganakno kundangan.
kula dikeki berkat kata, kula pangan dan kula yakin halal muga mun dikekno. Bener apa boten nek wani ngomong ngono? Paham ya? Nek wani ngomong ngono ya hebat berarti. Paham ya? Jadi ukuran ya dados ukuran pendapat niku ditampi pangeran boten niku dawuh sing aran Hikam. Kowe nek dhewe pendapat itu timbang-timbang. Jika Anda yakin bisa sowan niku ning pangeran, maka pendapat itu berarti benar. Tapi jika Anda sendiri tidak yakin kena bogo sowan ning pangeran, berarti pendapat itu salah. Oke, wanita. Napa? Iku dari sisi nali. Ana awwaluman. Aku pertama wong sing yatsu bena ya dari Rahman, sing sungkem ning ngarepe napa? Pangeran. Lir kusumah krono tukaran ya, nopo? Jadi Sayyidina Ali cek kepengen konver. Dan itu nyata. Mulane ketika nek Kanjeng Nabi termasuk adile pangeran, iku sampean hatta yuftah salul qarna alal jamma. Nanti wedhus sing sungguhan, wedhus duwe sungguh, tau durung kok wedhus brujul sing gak duwe. Iku tetep dipita. Meskipun nanti akhirnya semua hewan kuntu itu roba, kan jadi lekuni nopo roba. Tapi tetap kisahnya diselesaikan. Jadi wedhus sing berangga. Tahun dulu kok wedhus sing bujur. Pemenang tahu udah meni bujur nih pak. Nih itu tetap nopo gigi. Nih itu hati sosok. Hasta kita solil karena halal. Nih itu tetap gigi. Jadi kata sekolah dan sofa dulu kan tetap gigi. Hai guru, hai murid, tak itu gigi. Totalan kabur. Karena pangeran tetap mengaplikasikan, mengekspresikan keadilannya pangeran. Tapi Sayyidina Ali tetap kepengen takut, terkini upi. Cuman nama ini tau aku, bener di setubit Jumat poso. Ayo teman, panik. Oh, coba kepe, negara nuruti, terus yang ngerasa men. Murai, terus setubit kota alam. Itu kenapa? Bahwa semua keputusan hukum, terus kita main tanggung jawab, negara Allah SWT. Mentang-mentang diterima publik terus merasa bener deh, tidak bisa tetap neng Quran bolak-balik di baleni. Sebenarnya nawaiyah kung bina kung bima kung bihiyah. Kali pun sebenarnya pangeran sing hukumi apa yang kalian perselih. Nah, itu berkafir terus payu nabi hukum bima kuntum sama. Yang Allah dewi sing nanti mutus. Lalu si putus nama misalnya Rukin Mustafa salah ya ke Rukin. Itu terus ke api aneh Rukin. Jika no Mustafa kele aneh Mustafa jika no oke, nak praktek apa kok? Boleh, Rok Mustafa era dek api ya, Rok. Nggak mau curu petir. Makanya di Quran itu ada ayat Hadzani khusmani khtasamu fi rabbi. Jadi si Sinari itu punya masalah besar juga. Beliau tahu tukaran kalian paman-paman di zaman kafir. Tahu si Islam di tukaran untuk sinten wa. Iya, dari sisi nali, anak awal man yasu bena ya di rohman. Aku pertama uang sing sungkem dengar ke pengeran dari kusuma. Nyelesek no kon. Jadi kalau sing ben itu adib no pengeran. Tapi kalau lebih seneng mawon karena kalau terus ngasih sore wau saya itu kalau asal sing bisa kawo di ambak ya baik baik. Kalau niru cerita tentang ikhya ni, jangan orang bisa ya Rasulullah nanti yang hisab itu siapa? Allah. Allah sendiri apa ngutus malaikatnya? Allah sendiri. Wah kalau itu bagus dong, nggak apa-apa mulai semuanya dari kajian Nabi. Kenapa Pak Senang? Selama ini kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Makanya dia nanti juga baik-baik saja. Ternyata Rasulullah mujizat. Akhlak orang itu bejo. Caranya senang pangeran ekstrim. Jadi dia aja saja, berarti kajian Nabi bisa pangeran. Makanya di sini aja saja, ini nyaman. Nah, ini dulunya kan pengadilan itu dimanipulasi. Suara rakyat itu dimanipulasi. Tapi nah, ini ngarepin itu. Lama salah undangan wong bingung. Nah, sampai yang terlalu yakin punya ini cahaya timbuk pangan rapopo alasannya hukum ada PNS di KI. Saya yakin sampai rawani soal pangeran. Apalagi kalau sampai di rumah punya tabungan 2 juta di beras sak pintal doyan duit 10. Nah, sampai yakin dia mau saya yakin siap duit malaikat muka itu yakin-yakinnya wah ini bisa singgah. Begitu juga ngoten, gara-gara di order wong haji sampai muji haji berlebihan. Sing tekong rumah nong ngiler kah? Masya Allah, aku rakelar kaji jahat. Kejani wong iku gusti, nasib lo kok sial ngeten. Sampai nanti hisap.
karena bikin kecemasan, Pak. Bikin paham, bikin kecemasan publik, Pak. Bikin kecemasan apa? Paham. Menteror, menteror kaum itu apa, no? Menteror. Lho, wonten iki namen kiai ini biasa bidan rasa tersinggung iku kulo hak kala karamuron. No, namanya menteror kaum napa? Sampeyan kiai tenan, lanang tenan, wong alim tenan. Iki pidato standar, no. Alhamdulillah Pak Niker sehat. Haji itu luar biasa, untuk 30 juta demi kangge. Itu ngono dadi haji. Ini jenengan atuh ngono dadi pikir sing mabrur. Yaitu pikir yang tidak ngel. Pak. Di haji ne yo mabrur pikir ngene kok. Lalu sebenarnya ketemu dengan cuar. Itu dulu Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu kalau ngendikan itu fair. Ada sahabat yang kuat perang dengan sarananya ya dibuji. Tapi sahabat yang tidak kuat perang karena sarananya tidak punya, itu ya langsung dihukumi. Ghairu ulil dharari, yang tidak perang karena ada madarat, ada udzur, tidak apa? Tidak apa. Itu langsung disusuli. La yastawil qa'iduna minal mu'minina. Itu sebelum itu ayatnya enggak ada ghairu ulil dharari. Langsung wal mujahidina fi sabilillah. Tapi terus langsung Abu bin Maktum ngajeng, ya Rasulullah, kita-kita ini tidak mampu perang, tapi bukan berarti tidak mampu, tidak mau. Karena kita ini picek, buta. Malaikat Jibril terkok. Ditambahi ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari. Makanya saya pede dengan pendapat saya. Rasulullah nanti untuk wahyu niku tanpa lafadz ghairu ulil dharari. Wong-wong jihad itu luar biasa. Akhirnya ngomong Tereso Jihad, kasus Abdul bin Maktum karena dia buta, melarat, wuto. Terus wuto, terus repot, tidak apa? Melarat. Itu awak Tereso berjuang, dunia ini Tereso. Anak wuto juga kan, ini ramelok jihad, dunia ini melok apa? Iya, kalau kita pulau nak cerita, pulau melarat, nak turu bersyukur dari nganggur. Nak ngomong juga, turu bersyukur, gak nganggur, berkata toko ini buka. Paham ya? Nah itu langsung, betapa seriusnya masalah ini langsung Jibril turun di Dewi Allah. Wahyu turun ditambahi huru ulit. Jadi orang-orang yang tidak jihad, padahal tidak ada masalah udur, maka kena hukum gini-gini. Sama, orang haji itu wajib. Ya, tapi bagi mereka yang kena udur miskin, tetap kata ulama, daerah ini buatan. Tapi ya berat jadi ulama. Tentu pidato itu tidak populer. Sangat-sangat tidak nopo. Mutarah pulau, payu pulau, yang bisa pulau. Macam ini rata ujian yang bisa dia. Ya, tapi di cek payu, ya. Tapi kemudiannya 5 menit. Ya. Tapi alhamdulillah, rata-rata sing kaji malah baca ini udah suan pulau. Angan-angan harus jenengan. Mau mungkin suar kota rata kaji, itu luar. Bapak keluar, perkara ini gitu, rek nopo. Ya alhamdulillah, orang Indonesia rata-rata berbayar kaji, sehingga teori saya masih diterima. Paham ya, kalau balik ini wong, masalah nasa masuk, mungkin wonten juga yang bilang. Jatuh hukum teng Ashabul Kahfi, wong oleh minggat ketika ada masalah. Niku rameti berjalan sampai sekarang. Karena syariat kita adalah wong ngalim kudu wajib mulah. Jika pesa itu ra iso mentang-mentang dunia akeh maksiat, mimpi ono patokan cepak brosur, mimpi ono maksiat terus macam kanca itu golek ya aku. Paham terus moro ku. Wah, ra iso jare niru sinten Ashabul mboten hak. Karena syariat kita adalah wong ngalim wajib mulah. Baliku ani walon apa? Itu disebut termasuk akidah Islam adalah bahwa syariatnya Nabi itu menatah syariat Nabi sebelumnya. Kecuali masalah akidah. Oke, kalau sudah ada beberapa contoh, ya, bersama tambah yakin. Tobatnya kaum Nabi Musa saling membunuh ketika bernyembah anak petel. Patuhu ila bari ikum pakutulu anbusa. Sementara tobat kita, orang perlu saling bunuh. Nabi Ibrahim, Nabi saya digunting. Nabi Musa juga digunting. Kita cukup diumbar. Jadi banyak sekali syariat-syariat yang terus beda kita dengan nabi-nabi. Sholat dengan cara begini juga hanya syariat kita. Makanya Nabi sering bangga, "Ukti tu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Saya ini diberi 5 yang nabi sebelum saya tidak dikasih itu. Jadi banyak sekali keistimewaan-keistimewaan tengene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga masalah-masalah koyo amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa Allah taziru waziratu wisro ukhra wa alai salil insani illa mata. Terus kemudian sampean bentang-bentang jarene Nabi Ibrahim wong mau tanggung ngamali dhewe. Itu tidak bisa begitu. Syariate Nabi Muhammad sing bil ahadits as-sahihah al-wahidah iku menetepno ana syafaat.
Berarti ono wong sing amale ra cukup tapi mlebu swarga bisa faati. Berarti kan ada unsur orang lain yang mensyafaati di. Begitu juga syariat Nabi nek ono mayit disolati, jenenge salat jenazah. Berarti mayit juga butuh doanya orang di. Berarti doanya orang lah orang lain. Apalagi Nabi secara sori ngendikan idza matamu adam in qoto amaluhu ila min salatin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'uhi awalatin sholihin. Bahwa itu, bahwa kita boleh polemik masalah hitung dino, 100 dino itu polemik kefiannya. Tapi kalau sampai polemik, dua orang manfaat. Sampai al-mukhalifun lil-ijma. Itu menentang apa? Kalau ngengkari manfaat itu, karena dunga nomayit itu sabidun bil-Quran wa sabidun bisunnah. Di Quran ini, wa'uwa'l-ladhina ja'u. Min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil-iman. Nah hadisnya karuan Rasulullah itu berkali-kali mimpin sholat jenazah. Padahal intinya sholat jenazah mendoakan paham gitu. Terus pun buatan rancu, sampai pun buatan rancu. Ini pentingnya ngaji. Jadi kalau masalah syariat Nabi Ibrahim Bahalai Sari lawan umpomo maknanya kayak kata mereka itu tetap orang nanti untuk syariat Kanjeng. Apalagi gak ada jaminan kalau maknanya kayak yang mereka tafsir. Ya misalnya wau, manusia itu mau sanggup ngamali dhewe. Tentu anak kita ini ya bagian dari ngamal. Karena dia cara lahir, sababu wujudil walad, ini bisa babil. Mergo sebabe anak, itu ada apa? Lain Nabi Nabi dawuh, wa inna atyabakas birrojuli waladuhu. Dan sesungguhnya terbaik dari kerjanya seorang bapak adalah anak kecil duwe. Nggih to nggih. Sak wali-waline si Abdul Qadir, sak wali-waline Imam Ghazali, sak wali-waline Imam Nawawi umpama ora ana anak iku agama ora nganti saiki. Lani kula nabi anak kula niku kula hormat, kiye kula jenengan mati. Sing terus agama tetep anak kita. Anak kita terus nomene sampai anak-anaknya kita. Itu disebut yari suni wa yari sumin ali nopo. Ya. Jadi ora iso wong anggap anak itu bagian dari terpisah dari kita maksudnya itu enggak iso. Paham ya? Jadi sampean melane sing yakin nek anak itu bagian dari kita. Sebab itu wonten dia akilah nek ngene begini. Nek anak mateni sibul koto iku keluargane kena denda semua. Karena anak tidak terpisahkan dengan nopo? Orang. Tapi ngeten teori-teori detail ngeten iki pancen butuh ngaji ka apa. Wong saiki salah kaprah. Wong pokoke koyo syariat Nabi Ibrahim mboten mesti kadang syariat yang tertentu-tertentu lu statusnya mansukh. Statusnya napa? Mansukh. Paham ya, terus iki masalah-masalah detail oke tapi perlu kula aturaken ben mboten salah paham. Nggih, ben mboten napa? Salah paham. Jadi kula baleni nggih, nak manfaate donga lil mayit iku bil ijma, paham napa? Jelas-jelas nanti gue sholat jenazah gitu. Ini Allahumma maghfir lahu wa afihi wa fu. Sampai pangeran dirayu dipek menangi dhewe. Dong ana mayit tak dipek menangi dhewe. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Nak apik tambahi Gusti, tapi nak elek sepuro dipek menangi apa? Mestine ora dipek menangi dhewe. Nak apik wales tak kadare, nak elek ya wales tak kadare kan ora iku dipek menangi dhewe. Nak apik kon lipatno. Nak elek kon nyepuro. Iya, tipek menangis dhewe. Tapi wong kadung njaluk menisan. Ya, tapi tipek napa? Mun kula terusaken. Wala tastafti fihim minhum ahad. Wala taqulanna lan wa ta'ala lan takok huing nabi sapa ahli makata sapa penduduk Mekah an khabari ahli kafi saking critane ahli kafi. Pakola moko dawuh sapa nabi. Ketika nabi ditanya, "Mas critane ashabul kafi piye?" Jawab nabi, "Oh, birukum piye wae." Oh biru bakal nyeritano ingsun kum ingsiro kafe dihi kelawan kobari ahli kafi hutan ing dalam sesi. Walam yakulan ora dawuh sapa nabi insya Allah jawuh insya Allah. Ketika nabi ra dawuh insya Allah karena jalan mengkotum buron apa dawuh wala takulan nabi syai'in inni fa in zalika hutan illa iya sya Allah. Wala takulan nalan ojo mucap temen siro kafe li syai'in maring perkoro. Eli ad bi syai'in dikese kerono are perkoro. Kedua mucap ini saat temen ingsun fa'ilun bakal ngelakoni dalika yang mukon-mukon syai'in hutan ing dalam sesi. Yo sesuk tak critani. Tima tegese dalam perkara tak dulu kang bakal teko apa mamene zamane sing zaman. Illa ayya sya Allah kecuali mbok barengi dawuh insya Allah. Illa ayya sya Allah yang teng ngersano sapa Allah apa.
ailah mutalab bisan kesalai wong sing nggoni di masih atilah kelan kersane Allah Ta'ala. Di antakulah gambar untuk ngucap sirah kabeh insya Allah. Waktu lan ini ngau sirah rebakan pengiran sirah. Eh masih atahu tegesi keiling kersane Allah. Singka mulai iling mu'alikon halim wong sing gantung no biha kelan masih atilah. Kamu selalu bergantung. Itane nglakoni perkara iku nak ana kersane Allah. Ida nasita nalikane lali sirah atak liko ing gantung no perkara biha kelawan masih atilah. Wayakun lan ana apa dikruha eling masiah iku badan nisani sause lali iku kadzikri ya kaya dene eling masiah mal kali sebenarnya pengucapan. Wala dawu sapa al hasan hasan wa ghairu lan jani al hasan basri. Asal madama selagi nece ana sapa wong fil majlis ing dalam masjid. Dadi nak bar muni. Sesuk teko nggonku yo. Yo. Terus sampean merasa karena memastikan tuh potensi talak, potensi nyelani dan ditambahi insya Allah. Tapi nah, insya Allah mesti jadi mesti teko. Tapi insya Allah saat ini juga kalah-kalah. Gue ngerti, besok utang bayar. Ya insya Allah. Tapi niatnya pun ngeles. No? Maksudnya orang ini kurang. Waktu lang ucapa siro asa menawa-menawa ayah siya yang tau nunjukna sopa Allah. Asa menawa-menawa ayah siya yang tau nunjukna sopa Allah. Masalah asa ini wonten si maknani kobar, wonten si maknani fa'il. Ayah yang tau nunjukna ni ingsun sopa Rabbi pengiran ingsun. Asa ayah siya ni sopa Rabbi pengiran ingsun. Di akroba maling perkara sing wis parat min hadza dibanding iki. Amin khabari ahli al-kafi. Dibanding critane ahli al-kafi fi dalalati utawa fi dilalati dalam nujuno ala nubuwate ngatasé kenabian ingsun. Niku sing maca sebener ulil dalalah, cuma istimalnya itu dilalah. Rosadan ing nujuno ning kebenaran, hidayatan tegese nujuno ing kebenaran alami.